guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Fist Forge in Shadow Torch. Dan BTW kemarin baru episode pertama ya guys. Dan so far aku suka si gamenya. Jadi aku tidak misal untuk mulai main ini guys. Ini bagus sih, ini bagus. Meskipun kelihatannya jarang terekspos, tapi banyak game-game yang bagus kayak gini. Dan terakhir itu kawan kita yang namanya Urso, itu grizzly bear ya kalau nggak salah bentuknya, itu ditangkap sama para Iron Dogs. Dan si karakter kita ini, si Ray atau Rayton, ingin membebaskan si Urso. Dan bentar, kemarin kita udah lewat sini guys ya. Dan si Rayton ini punya alat namanya fist-nya, itu yang dipakai di badan dan bentuk tangan. Cuma katanya setelah banyak kejadian itu fist-nya ini nggak dipakai lagi, udah 6 tahun setelah kejadian yang namanya Big Boom. Cuma karena si Russo ini ditangkap, akhirnya dia pakai lagi untuk menyelamatkan si Urso. Waduh, dia nggak bisa ngeblok ya. Kalau bisa ngeblok, keren sih ini. Nice. Oops. Whoop. Okay, nice. Kita dapat health. Kita punya potion yang bentuknya jus wortel ya, karena dia kelinci ya. Punya potion yang bentuknya jus wortel bisa dipakai di. Mantap. Aku sedikit-sedikit dah mulai memahami mekanisme bertarungnya di game ini guys. Sebentar. Kemarin itu kalau nggak salah pintu ini kekunci, pintu di kanan juga, kanan atas juga terkunci. Cuma di atas itu ada harta karun yang isinya uang. Kita akan ambil dulu guys. Sedikit lagi, okay. Nice. Nah, terakhir itu kita perlu ketemu sama namanya Master Wu, karena kita butuh alat Transformer Drill kalau nggak salah namanya itu. Dan nah ini dia, mungkin perguruannya Master Wu di sini. Mungkin sempat didatangi sama para Iron Dogs, terus akhirnya ditendang keluar sama Master Wu. You still got some fight in you. Master Wu ini hewan apa? Rakun kalau nggak salah guys ya. It's little Ray. Little Ray, yes. I came for the Transformer Drill. They got Urso. I need the Transformer Drill to climb Torch Tower. I'll get him out. Yes, jadi Urso ditangkap, terus si Rayton butuh itu buat manjat Torch Tower. Aku sempat lupa namanya Torch Tower. So that's why you dug out that fist of yours. Yes. Right. The organization tried to get the drill, but failed. The Iron Dogs have strengthened their security, so rushing in is suicide. Okay, katanya the organization itu sempat pengen ambil drillnya itu, tapi Iron Dogs itu menjaganya dengan ketat, jadi kalau mau langsung masuk itu berbahaya sih. There are several robot puppets inside. Okay. Warm up first, and I'll teach you a few tricks. Kita mau diajarin sama Master Wu. Nice. Okay, kita akan coba warm up. Ini kan caranya gitu. Pukul. Bener ya, caranya gitu ya. Pukul. Oh, gimana sih? Pukul. Kayaknya salah ya. Full. Ada tanda tangan, gambar tangan itu apa ya? Harus ditahan atau harus dicat bawah atau gimana? Sebentar. Oh, atau kok harus di grab? Bukan juga kayaknya. Oke.
Oh, full. Kayaknya itu ada tombol satu yang hilang karena aku ganti jadi tombol mouse. Jadi kemungkinan itu yang terakhir grab ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian main di settingan default harusnya ada gambarnya itu, ada petunjuknya. Jam kiri kanan. Kiri. Jam kiri kanan. Stop. Kita bisa gabungin combo grab sama pukulan juga. Jadi variasi serangannya si Ray. After all these years, you're still an ace pilot. Your power fist has immense potential. My power punch is just right. Apa ini? Mau diajari apa ini? Nice. Kayaknya charge attack modelnya. This is just a minor trick. The fist is a machine after all. If you want to make it stronger, you'll need to exploit the mechanical power of the Legion. You must find data disks in order to learn data disks. Yes. This is what I heard from the Iron Dogs. Their local boss, Farrell, is downtown now and carries a data disk. Master Wu, there is no time to waste. Let me rescue Urso before going after the data disk. Waduh, apakah enaknya begitu? Tapi kayaknya kita perlu mengumpulkan data disk ini dulu deh. No offense, but you just don't have the power to infiltrate the Legion all by yourself right now. You must defeat Farrell and prove your strength before I can trust you with the drill's location. Jadi kita harus ngalahin yang namanya Farrell ini dulu. Kemungkinan bentuknya kalau nggak kucing ya keluarga kucing, guys. Very well. I'll find Farrell. Namanya udah Farrell gitu. The power punch I taught you just now can not only strike enemies, but also punch through the security barriers. Okay. Right. Kita akan diajari teknik sama Dr. Wu kalau mau dipinjemi atau dikasih tau lokasinya transformer drillnya itu sama Dr. Wu kalau kita bisa ngalahin si Feral. Oke. Dan release. Nice. Power punch. Oke, terus jalan kita ke mana nih? Ke kanan. Bisa dipukul gak? Gak bisa guys, gak bisa. Sudah, berarti kita perlu balik ke tempat yang tadi mungkin. Feral, retrieve the data disk and ask Master Wu about the drill's whereabouts. Ya. Mantap. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kita lihat peta dulu, guys. Kayaknya ke kiri ya. Oke, kita akan charge dulu dan kebuk pintunya. Nice. Oke, kita turun, lihat ada apa di bawah. Enggak bisa ya. Oke, kita turun lagi. Mungkin ada baiknya aku akan charge dulu. Bukan di atas ada. Oh nggak ada. Ada secret apa gitu kan aku kelewatan berarti. Oke. Nice. Kita lempar-lempar aja tuh. Ini apakah juga bisa di power punch? Tidak bisa guys. Berarti pintunya beda ya sama yang mana nih, ke kanan kiri. Sebentar guys, sebentar sebelum ke situ mau cek dulu aku kiri ada apa. Nice, dapat sesuatu kan, jadi kita bisa upgrade nih sebentar lagi. Ini juga ada jalan, di sana ada jalan. Kayaknya kita ke kanan sini dulu. Nice. Dapat HP ekstrak. Berarti udah kumpul 3 ya. Kemarin kan syaratnya kalau 3 dapat 1 tambahan bar. Nice. Life kita jadi 4 bar sekarang. Mantap. Dapat apa? Achievement juga survival of apa gitu tadi. Mungkin ke depan base campku ya. Wih, kok dia mengejar. Hilang dia. Wih, gak bisa dilempar dong. Mantap. Kalau gak bisa dilempar, kebuk aja guys. Aduh, gimana nih? Bawah, gak bisa. Apakah kita bisa dash ini?
Nggak bisa, guys. Oh, ini jalan ke bawah. Aku baru lihat. Oke. Kita bisa pukul ini. Nice. Cuma ke atas ini nggak bisa, guys, ya, berarti. Kita kan harus nge-charge ini. Nge-charge. Oh, bisa, deh. Jalan kita kemana berarti? Bisa ke bawah, bisa ke atas. Mungkin aku akan coba yang ini dulu ya. Bisa nggak ya? Agak mepet. Aduh. Harusnya kalau bisa mulus, nggak sampai kayak gitu sih. Cuma kita akan healing dulu ya. Satu kali aja. Oke, saatnya kita kembali lagi. Aduh. Oke, aman. Kita isi setengah dulu aja health-nya. Kita charge dulu dan kita buk. Tap. Oh, ini muter kayaknya sih. Coba aku akan ke kanan dulu lihat sini ada apa. Lupa. No. Healing dulu. Mana kamu? Sini. Oke. Nice. Kalau pas jatuh dia nggak bisa di. Dia ngejar lagi tuh. Aduh. Yang bawa great sword ini dia ngejar ternyata ya. Oke. Ntar jalan kita kok makin bercabang ya. Jadi bingung ini jalan kita kemana ini. Aman ya. Ini bisa ditonjok ke bawah gak, guys? Coba. Kita akan tonjok ini. Bisa. Berarti nanti bukanya harus pakai skill lain, nggak bisa pakai power punch ternyata. Oke. Susah nih. Ini bisa ya? Kayaknya kok tidak bisa, jadi aku akan skip dulu yang bagian ini. Kita bisa jalan ke kiri, bisa jalan ke bawah sih. Jadi jalannya masih ada banyak pilihannya. Nih. Itu di sini juga ada jalan, guys, kayaknya. Enggak sih? Oh, ternyata tertutup, guys. Maaf. Harusnya kita jalan ke kiri aja. Nah. Bentar, ini gimana caranya aku kesana tuh? Atau belum bisa? Di sini juga belum bisa, jadi satu-satunya jalan adalah turun, guys. Oke. Apakah ini bos lagi? Tempatnya kok lebar gini? Oke, enggak ternyata. Kita akan ambil news reportnya yang itu dulu ya. Caranya gimana nih? Apakah harus dari kanan? Dapat upgrade, nice. Upgrade apa nih? Kita bisa ngapain sekarang? Space in mid air to jump again, double jump, nice. Kita punya double jump. Kita nggak bisa kembali ke kiri, jadi jalannya cuma ke sini. Oke, sebentar, kita akan tes ya, apakah bisa double jump terus dash. Jump, dash, lompat, bisa, oke. Jadi kombinasinya macam-macam, tergantung. Oke, kita lihat dulu.
issue nomor 3. Silahkan kalau mau baca guys ya, gua akan baca secara sekilas saja. Rocket punch skill, oke. Okay. Martial arts. First can master the power punch. The power punch is not easy to knock back either. What should we do when we run into Robodog officer? Ya, tipsnya kalau ketemu musuh lari guys. Katanya ada yang bilang bila diri paling sempurna adalah lari. You weren't around here when I was a kid. Oke, kita kayaknya perlu power punch ini. No. Kan dia kembali lagi, enggak dia nyusul ternyata. Oke. Okay. Uts. Sakit. Akan siapin power punch. Udah sekali aja. Ups, charge lagi power punch-nya. Tepuk dia. Waduh. Minum dulu kali ya. Minum dulu. Nih. Lari. Boom. Tepuk satu kali combo. Nice, lari dulu. Tepuk lagi. Tidak sempat ngedash aku, guys. Sakit. Nice. This feral was tough. Oh, data disk. Oh, ini feral ya. Aku tadi enggak sempat lihat. Enggak sempat lihat namanya, guys. Nice. Ternyata dia yang namanya feral. Aku juga enggak sadar. Kita bisa double jump, berarti kita bisa kesini dong. Waduh. Oh iya, kalau ngedash kita nggak nembus serangan musuh ya. Lupa aku guys. Waduh. Nih, rasain tuh. Kita minum dulu guys. Sudah. Oh, sebentar. Aku punya akal. Setting mana? Terus control keyboard. Nah, ini dia. Minumnya. Nah, ini dia. Atau device-nya akan kita ganti jadi mouse button aja. Nah, gini kan lebih enak nih. Kalau mau minum tinggal pencet mouse button. Mantap. Emang jalannya kesini ya? Tapi tunggu sebentar. Tapi tadi kayaknya sempat ada, ini yang di kiri itu, yang tadi kita nggak bisa lewat karena jalannya merosot. Kita akan coba pakai double jump-nya ini. Semoga bisa. Nice, bisa kan? Lumayan dapat duit guys. Untuk upgrade selalu explore guys. Jadi suatu saat kalau musuhnya susah kan pasti butuh upgrade ya. Ini apa sih? Apa sih guys? Ini bisa diserang atau diapain? Gak bisa ya. Jadi ya udahlah. Kayaknya memang penasaran dah aku. Gak bisa guys, diapain. Sudah. Kita naik aja. Sebentar. Kita akan lewat jalan yang baru aja. Yaitu di sebelah sana. Karena kok atas, nanti kembali ke jalan yang awal kan. Nah, lewat sini kan kita bisa explore area baru. Oh enggak, ternyata memang areanya muter di sini aja. Tapi memang ada pintu yang belum bisa dibuka ya beberapa. Jadi kita akan lanjutin dulu deh story-nya. Waduh. Jangan lupa dia pakai shield. Nice.
Lu hilang. Oh ini enggak hilang, enggak hilang. Tap. Kita akan kembali ke tempatnya Master Wu. Sip. Oke, kita akan naik, naik. Nah, ini dia. Master Wu, bukan ke sini, salah dong. Tapi ada jalan sih. Aku kok dikejar Rune ya kayaknya. Bisa gak aku ke sana? Bisa sih, bisa sih. Tapi kok obtain apa nih? Amira. Apa itu guys? Kita lihat item ya, item-item. Apa itu Amira? Oke, barang apa ini? Gak bisa dipakai, gak bisa dipindah. Oke, kita kembali ke sini sih. Ya udahlah, jangan sampai kena attack lagi nih, sampai kena damage. Sebelum bisa di repair. Ada sesuatu di sini tadi. Tapi tidak sempat aku datang. Oke. Nice. Jangan sampai kena serang lagi. Wuts. KO pertama kita ya. Aduh. Bentar. Ulang dari mana aku nih? Oh, kayaknya aman, kayaknya aman. Tinggal ke Master Wu kan? Ya. Misinya tinggal ke Master Wu. Wah, untung aja. Sudah ada di sini. Udah kebuka kan petanya, berarti udah keambil si apa? Amira tadi itu. Yep. Aku enggak tahu itu apa, tapi ya sudah. Dikumpulin dulu aja, siapa tahu nanti kegunaannya nanti. Ini loh, aku penasaran siapa yang ngintip di jendela tadi. Kayak ada apa, berang-berang atau apa gitu ngintip. Nice. Oke, pakai aja. Nih, power punch. Di atas bisa ditebuk juga gak sih? Bisa guys. Jadi emang harus menunggu story-nya jalan dulu ya. Master Wu. Master Wu kok gak ada? Tempat apa ini? Lab-nya Master Wu kayaknya. Use their strengths against them. This data disk and machine will help you master it more quickly. Wah, nice. This time, I think you should learn Rising. Rising Punch. Okay. Kita lihat. Gak perlu di-repair ya, karena masih penuh health-nya juga. Kita unlock skill aja. Rising Punch. Ini kah? Berapa ya? Oh, cuma butuh data disk ya, nggak perlu bayar pakai koinnya. Oke. Ini bisa ngancurin enemy's shield sama damage-nya gede. Consume 1 bar of SP. Loh, kita pakai SP di sini ya? Oh, I see. Oke, kita mau ambil ini ya. Dari kemarin aku pengen ini tapi baru kumpul duitnya sekarang. Caranya gimana tadi? Kiri kanan. Oke ya. Kiri kanan. Sip. Kita akan coba nanti waktu battle. Terus apalagi yang bisa kita ambil ini? SP skill, special skill kayaknya. SP itu special skill. Double pulverize apalagi ini? Ah, ini butuh data disk juga. Gak butuh data disk, kemana nih? Semua butuh data disk guys. Ini kali. Nah ini masih bisa nih. Masih bisa dipakai. Sama ini bawah nih. 500 tapi duitnya belum cukup. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Ini kayaknya butuh data disk. Oh masih bisa nih. Ini
ini untuk smash. Jadi pas lompat ya, aku akan ambil ini juga. Jadi kita punya 3 skill baru, uppercut, rising punch sama thump. Kita akan coba ini uppercut. Terus ini rising punch. Nice. Dan ini thump. Tapi thump-nya enggak langsung menghentak ke bawah, cuma di smash aja apa tangannya itu. Cover more data disks and you can unlock more legion powers. Oke. Okay. Semakin banyak data disk yang kita punya, semakin bisa kita dapat powernya legion. Power basic moves won't do much against the mechanical monster guarding it. Oke. Okay. Kita gak bisa pakai chance with your fist and new fighting. Jurus atau serangan yang biasa. Remember, harus own your skills, special skill. Clear the way for you one day. Thank you for your lesson, Master Wu. Thank you, Master Wu. Use rising punch on the secret door in the room on the right to open the way to the power station. Take care. Oke. Okay. Apa nih? Atau siapa nih? Welcome to Jingles' shop. Since you came on Master Wu's recommendation, I'll give you 20% off. Wah, merchant ya. These may not look like much. They're all discount, rare treasures that I went through a lot of effort to acquire. I'm meant to believe a rat. Ya kalian di sini kan hewan-hewan ya. Di sini semua memang humanoidnya. Basicnya hewan ya. Mutual trust is needed to grow in business. That's why I quit the rat gang a long time ago. Eh, mungkin tikusnya ini rat gang atau kelompok tikus ini kurang dipercaya ya di sini. Separate ways, as the phrase goes. Coba kita lihat apa yang dia punya ya. Apa ekstrak? Plant seed ini apa sih? Legion bulldoze. Protection secret shield kayaknya enggak ada hitungnya deh, belum ada gunanya deh, tapi ya udah nanti dulu aja. Attacking Mysterious City Attacker. Ini mecha, wow, nice. Cuma ini nggak tahu nih, mecha itu apakah yang dipakai itu, yang bentuknya tangannya itu, atau... Ini kita ambil ini deh. Lumayan ya, dapat satu. Bisa beli lagi nggak? Ya, nggak bisa guys. SP Essence juga bisa dibeli tapi mahal, 400. Thank you for your business. Dibuatin nota gak tuh, ini grafiknya keren banget sih. Flow-nya tuh lucu banget gitu loh. Oh ini, kalau yang di atas berarti gak, atau belum bisa ya. Yang ini, nah yang di tengah itu tuh. Jadi mau gak mau kita harus ikut dulu sama ceritanya ya. Mantep juga itu tadi serangannya. Lagunya berhenti. Kenapa lagunya berhenti? Issue 4. Kita coba baca sekilas lagi ya. Issue 4. Braveheart. I received no contribution. I didn't include the submission method. Oke. Okay. Silahkan kalau ada yang mau baca guys. Aku akan baca sekilas dan apa scanning aja. Forget about the fear. Keep on fighting. Oke. Okay. Master Wu adalah ahli bela diri ya, kelihatan sih. Bukan. Martial arts master in the last issue was not named Wu. Oke. Oke, lagunya berhenti. Kemungkinan sebentar, itu apa ya? Plant seed, di situ ada plant seed. Wah, kita perlu ambil itu dulu guys, tapi lumayan juga kalau mau balik ke sana. Jauh. Mungkin aku akan ambil di off record aja ya. Seperti biasa guys, kita akan fokus ke jalan utamanya dulu. Ini bisa dihancurin ya kalau yang ini. Ya, dapat koin sedikit. Bisa dipukul nggak? Nggak bisa. Oke, kita akan turun pelan-pelan. Apakah bisa dapat drillnya kita nih di sini? Okay, slow. Apa ini? Apakah? Naik apa turun nih? Naik nggak bisa. Oke. Aku takut guys mau turun langsung. Search the power station for the drill. Oke. Okay. Kiri. Ditutup, tidak bisa, berarti ke kanan guys. Ini dia yang pertama
dikejar di apa openingnya kemarin. Jago. Sama jagonya nih kayak Rayton nih. I haven't seen anyone this good in Torch City before. Yes. Semoga bisa jadi teman ya. Ini gimana bukanya terus? Break the iron plate in the floor with. Oh, ini bisa dihancurkan. Oke. Okay. Enggak bisa, bener kan ya? Kiri enggak bisa, jadi harus ke kanan. Kadang game platformer gini nih trikinya tuh banyak gitu loh. Kadang-kadang tembok yang kelihatan solid bisa dihancurin atau bisa ditembus. Itu secret-secret klasik dari game zaman Nintendo, guys. Jadi maafkan kalau aku banyak ngecek tembok-tembok atau mukulin tembok, mukulin yang kelihatannya beda gitu. Nice. Kita coba uppercut-nya ya. Apa sih uppercut-nya tuh buat musuh? Wow. Aman kan ya? Aku takut mau turun nih. Wow. Kayaknya aman sih. Yes. Jalannya ke kiri, ke kanan nanti. Bisa dihancurin. Nah. Ada secret di sini. Yes, plant seed lagi. Yang ini nggak bisa ya. Coba. Power punch nggak bisa. Oke. Okay. Aku belum tahu gunanya plant seed untuk apa. Tapi kita simpen aja kalau dapat. Hey, bawa lagi, ini tinggi banget sih. Dan ini pasti at some point akan muter nih gear-gearnya ini, atau mesinnya ini. Buka. Kalau nggak tonjok nih, nggak bisa juga. Berarti buka. Nah. Oke, ke kanan berarti ya. Iya. Wow, dia mengelak dong. Nice juga. Nih. Boom. Mantap. Nice. Oke. Okay. Have you heard? Feral the downtown boss got dismantled by a rabbit. Yes, kita sudah kalahin Rabbit. Ini bukan Rabbit apa? Kita sudah kalahin Feral. Something to do with the power outage here. Do with the power outage. Okay. No need to work ourselves into a panic. Feral and his pals keep bragging about how big they are. Katanya Feral tuh cuma gede doang badannya. Our boss is a real fighter. Ya meskipun kita kecil ya, si Rayton ini tetap aja cabai rawit the banget nih. Doesn't care if we live or die. They say that the rabbit has a big iron fist on his back. He's no walkover either. What do you take the power station for? And as the Legion's most powerful defenses, nothing can get through. Just shut up and open the valve. Everyone's waiting for the. Oke, dia mau nyalain powernya. Tapi apakah kita akan lawan dulu? Boom, waduh, aku mau nge-grab malah nge-charge. Boom, blair. Mantap. Oke, kita operate. Kita nyalain power stationnya atau drillnya mungkin ini ya. Jadi kita bisa manjat ke torch tower nanti. Saya nggak tahu drill itu bentuknya barang atau mekanisme kayak gini loh. Oke. Kalau menurut cerita, apa ini? Dia mau ngapain nih? Ayo mau ngapain kamu? Aku juga bisa nih ngecharge nih. Sakit. Sakit sih. Sakit. Harus pergi. Oke, dia menyerang lagi. Aku akan power punch lagi nih. Sakit itu tadi, sakit serangan kapaknya. Nah, ini udah mulai terang nih. Wood, sabar. Musuhnya banyak.
Sebentar, aku akan healing dulu. Healing dulu. Terus charge. Charge lagi, dia akan muter kan habis ini. Boom. Ambil tuh. Susahnya, ya ampun. Oke. Susah. Kalau musuhnya banyak, aku masih belum hafal temponya, guys. Kan dia muter kan, dan kita harus naik lewat apa? Gear-gear ini nih. Enggak terlalu tinggi. Enggak ding, tinggi. Oke. Itu muternya nggak terlalu cepat, jadinya temponya itu masih lebih enak untuk dihitung gitu loh. Masih belum bisa ya. Oke. Aduh. Oke. Nah, ini kan dua dimensi ya, tapi dia masuk ke background gitu, gimana aku ngitungnya ya? Lebih kenceng. Ya lebih kenceng puterannya. Oke, aman. Lihat nggak ada secret area ya. Oke. Help ku habis. Kemungkinan aku mah harus kayak gitu tapi ya. Sabar. Hup. Nice. Healthku tinggal 2 soalnya. 2 kotak, bukan 2 bar ya, 2 kotak, guys. Gak ada mesin repair lagi. Baru juga diomongin, panjang umur banget lah ini. What a nerve-wracking sound. Must have been the mechanical monster that Master Wu mentioned. Nice. Ada suara-suara tidak enak di depan. Coba, sebentar. Kita akan lihat upgrade-an dulu. Kita bisa ambil upgrade apa? Dengan uang 258. Oh, tadi kita belum nyobain ini ya. Kiri-kanan. Kiri-kanan ya. 4 combo yang terakhir di kanan. Bukan. Kayaknya belum bisa ambil apa-apa. Kita nggak punya disk juga soalnya. Ya udah, yang penting kita udah saving sama ini dulu. Kiri kanan. Oh, itu dia. Waduh. Kiri kanan. Nice. Dia nggak bisa ngeblok ya. Tangan segede gini kan harusnya enak buat ngeblok gitu kan. Sayangnya dia tidak bisa ngeblok, kaget aku. Saper. Oke. Buat ya, bubuk. Sabar. Kita harus main. Tenang. Boom. Sakit sih itu. Skillnya rising apa tadi? Rising punch. Sekali lagi. Mantap. Saber juga tidak ada apa-apanya. Katanya dia mau ngebalas dendamnya si Feral karena kita kalahin, tapi Saber ternyata sama saja. Tidak terlalu susah. Oke. Skeleton key. Aduh, barang apa lagi ini? Skeleton key dapat dari mana kita skeleton key, guys? Coba kita keliling dulu. Di sini jalannya. Oke, ada mesin sih. Kita juga nggak perlu repair karena kebetulan healthnya masih penuh. Kita tunggu execution plus ini aja ya. 500 guys, jadi tunggu 100, uang 100 lagi. Sebentar, kok jalannya ada banyak. Tujuannya ke situ. Ya, tujuannya kan ke sini. Berarti kemungkinan jalan utamanya adalah ke kanan sini. Tapi coba kita akan cek yang di sebelah kiri ini dulu ya.
kita akan charge dulu. Nah, daripada yang pakai shield. Waduh. Waduh, shotgunnya sakit. Aduh. Shotgunnya sakit. Oke. Itu tidak bisa. Oh, kita akan power punch dia aja. Tunggu setelah nembak ya. Boom. Masuk nggak tuh? Lumayan. Dapat berapa nih? 50 mungkin. Ya, 66. Lumayan, lumayan. Aduh. Ini pintu ini yang... Pintu ini... Ya, kayaknya pintu ini yang... Tembusnya deket ruangannya atau rumahnya Master Wu tadi, dia di bawahnya itu. Yang di bawahnya rumahnya Master Wu. Cuma ini juga kita belum bisa buka. Apakah perlu kita rising? Tidak bisa juga. Jadi memang harus menunggu pintu sementara, berarti kita harus kembali. Nah, ini kita butuh repair nih. Sudah setengah. Dan ternyata repair juga menuhin SP. Mantap. Oh, ada suara-suara. Siap-siap kita pakai. Oke, tapi kira ada musuh loh. Ini nih, musuh nih di sini nih pasti nih. Tempatnya panjang dan kosong dan sepi. Enggak juga. Oh, enggak juga guys. Kupikir bakal ada musuh gitu. Oke, itu tadi jus wortelnya. Jalan kita kemana lagi nih? Nyabang-nyabang banget ya. Akan charge dulu. Siapa tahu akan ketemu. Apa ini? Apa nih? Nice. Kita dapat senjata baru dong. Shock baton. Oke. Oke, hold to parry attack while standing still. Oh, nice. Jadi gantinya jus wortel kita bisa pakai juga. Cuma itu bisa dipakai buat nyerang kan ya harusnya, nggak cuma untuk defense kan? Ya oke, kita akan coba nanti. Nice. Wah. Oh, tapi butuh SP guys, sayangnya. Iya juga, itu butuh SP. Ya sudah, jadi ya harus dihemat-hemat tetap guys. Satu itu wortel, dua untuk baton ya. Mantap. Dan jalan kita adalah ke kanan. Ini aku udah record. Waduh, udah 40 menit lebih. Bentar guys, kita sampaikan di depan ya. Fail. Wow. Itu sakit guys, itu sakit. Aduh. Nice. Kita akan power punch dulu dia. Boom. Ups. Kita akan power punch lagi. Ups. Lari lagi. Tunggu dia nyerang dulu. Dari kita power punch. Wow. Mantap. Tubuhnya lumayan susah. Perlu kelincahan tangan juga. Tangan tuh. Nah, sip. Kita dapat mesin repair, dan kita akan coba lihat skillnya apakah kita bisa dapat execution plus. Kita lihat. Tadi kita dapat itu nggak ya, data disk nggak ya dari si Zapper? Tidak dapat guys, ternyata guys itu kalau lihat di kiri atas tuh masih nol data disknya. Kita akan ambil execution plus ini dulu aja. Mantap. Dah.
Nanti episode depan kita akan lanjutin ke kanan dan kemungkinan ini petanya akan muter ke bawah. Sama kayak Unbound kemarin ya, mau kemana-mana, mau ke satu titik aja harus muter dulu. Jadi ya udah, itu seninya game side-scrolling platformer kayak gitu guys. Jadi untuk game Fist kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget buat yang udah nonton guys, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka boleh di dislike aja. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.